السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد Ma'asyur al-hadirin wal-hadirat jama'ah Rahiman Allah wa iyakum Pada kesempatan di pagi hari ini kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala Kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berbagai macam nikmat, Nikmat iman, nikmat islam Dan juga diberikan kepada kita kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Salawat serta salam semoga tercurahkan terlimpahkan kepada nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga kepada kerabat dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah pada kesempatan di pagi hari ini kita hendak melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dan kita sekarang masuk kepada hadis yang ke-13. Hadis yang ke-13 yaitu hadis dari sahabat Abi Hamzah Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu. Dan perlu sama-sama kita ketahui bahawa Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an di antara manaqib atau biografi yang menunjukkan keutamaan Anas bin Malik radhiyallahu an Anas bin Malik adalah salah seorang sahabat yang tatkala berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam usianya masih sangat muda sekali yaitu di usia 10 atau 11 tahun ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah ibundanya sahabat Anas bin Malik membawa Anas bin Malik untuk berjumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lalu kemudian ibundanya menitipkan Anas bin Malik agar menjadi orang yang membantu keperluan keperluannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadimu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan sebab Anas bin Malik Menjadi khadim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Anas bin Malik banyak melihat banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran. Karena memang Anas bin Malik termasuk orang yang <coughs> mulazim. Ya, artinya mulazim itu terus menerus bersama dengan Rasul SAW. Ya, mulazamah. Sehingga kemudian banyak mendapatkan informasi, mendapatkan banyak ilmu. Disebabkan karena terus menerus bersama dengan Rasul SAW. Maka nanti dalam pembahasan ilmu hadis Apabila ada periwayatan seorang murid yang mulazim, artinya terus-menerus bersama dengan gurunya, dengan orang yang tidak terus-menerus, maka yang dikedepankan riwayat orang yang terus-menerus bersama dengan gurunya. Karena dia adalah orang yang terus-menerus bersama dengan gurunya sehingga periwayatannya itu jauh lebih bisa diterima dibandingkan murid yang lain yang sesekali datang misalnya, tidak terus-menerus, tidak mulazim. Lalu kemudian juga Anas bin Malik radhiyallahu an termasuk orang yang juga didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara doanya Rasul sallallahu kepada Anas bin Malik adalah agar supaya dipanjangkan usianya Anas bin Malik. Lalu kemudian diperbanyak hartanya dan juga keturunan-keturunannya. Dan betul Anas bin Malik termasuk orang yang memiliki keturunan yang banyak usianya panjang, ada yang menyebutkan sampai usia 93-an tahun, ada yang nyebutin sampai 100 tahun. Dan juga hartanya berlimpah, anaknya banyak, keturunannya banyak, termasuk ya cucunya juga, dan hartanya berlimpah. Dan ini merupakan bagian dari doanya Rasulullah SAW kepada Anas bin Malik. Dan juga ada satu kejadian, yang kejadian ini selalu diingat oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Karena sebab mengingat atau apabila Anas bin Malik mengingat kejadian ini maka Anas bin Malik nangis yaitu tatkala Anas bin Malik ikut dalam satu peperangan di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an perang melawan Persia pada saat itu yang lalu kemudian ini perangnya malam sampai waktu subuh masih belum berhenti perang dan tidaklah kaum muslimin Pada saat itu bisa menunaikan salat subuh Kecuali setelah matahari terbit Perang Akhirnya menang Pada saat itu kaum muslim bisa masuk Menguasai satu daerah Yang disebut dengan pusat kekuasaan Persia Pada saat itu namanya Tustar Menang dan mendapatkan Banyak harta rapasan perang Tetapi Anas Ibn Malik Setiap mengingat kejadian itu Justru menangis karena sedih Sebab sholat subuhnya terlambat Padahal terlambat karena uzur Uzur syar'i pula lagi Sedang berperang, sedang berjihad Lalu kemudian menang Mestinya orang menang kan gembira ya bahagia Dapat harta rampasan perang banyak Mestinya gembira bahagia Tapi ternyata kegembiraan, kebahagiaan Menang dan mendapatkan harta rampasan perang yang berlimpah Tidak mengalahkan Kesedihan Anas bin Malik karena disebabkan terlambat sholat subuh. Padahal terlambatnya nggak disengaja ini, bukan karena sengaja, bukan karena keteledoran, tapi karena memang uzur syar'i perang. Begitu saja Anas bin Malik masih nangis kalau ingat. Jadi kebahagiaan menang, kebahagiaan mendapatkan harta rampasan perang tidak bisa mengalahkan kesedihan terlambat salat subuh. Dan semestinya orang-orang mukmin begini. Iya. Yeah. Punya harta banyak... Mesti senang bisa mendapatkan harta berlimpah... Itu tidak lantas kemudian membuat kita lalai... Apalagi kemudian merasa tenang-tenang saja... Meninggalkan sholat fardu... Meninggalkan sholat wajib... Anas bin Malik... Kebahagiaan menang dalam peperangan... Kebahagiaan meraih harta rampasan perang... Tidak membuat Anas bin Malik kemudian... Eh, tidak bersedih... Karena ada sesuatu yang lebih besar yang semestinya menjadi perhatian yang lebih besar tapi kemudian ketinggalan atau terlambat. Nah inilah sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Maka kita diperintahkan setelah kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diperintahkan untuk mempelajari bagaimana cara hidupnya mereka. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dan tadi kita sudah sebutkan ada Ibnu Malik sedih karena ketinggalan salat subuh, terlambat terlambat bukan ketinggalannya nggak terlambat itu pun terlambat tetap berjamaah karena memang semuanya terlambat bukan hanya sendirian tetapi demikian saja tetap Anas bin Malik sedih dan menangis tatkala mengingat bahwa dia pernah terlambat dalam menunaikan salat subuh Al Imam Nawawi rahimahullahu taala al haditsu tsalits asyar Anas bin Malik dari Abi Hamzah ini kuniah ya kuniahnya Anas bin Malik punya anak namanya Hamzah maka kemudian disebut dengan Abu Abu Hamzah dari Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pembantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tadi kita sudah sebutkan kisahnya jadi ibundanya Anas bin Malik bawa berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di usia sekitar 10 atau 11 tahun jadi pembantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wafat usianya Anas bin Malik baru sekitar 21 20 atau 21 tahun. Karena di Madinah sekitar 10 tahun ya. Jadi usia Anas bin Malik ketika Rasul sallallahu alaihi wafat baru sekitar usia 20 atau 21 tahun. Nah, dalam jangka waktu 10 tahun menemani Rasul sallallahu alaihi mendampingi Rasul sallallahu alaihi dapat ilmu 10 tahun. Dapat ilmu. Ya, dapat ilmu karena tadi belajar dari Rasul sallallahu alaihi apa yang dia dengar apa yang dia lihat, apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam kerjakan, apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ucapkan, bahkan kejadian antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat, ini anak sebenarnya betul-betul merekam dan mengingatnya. Itu jadi ilmu buat dirinya. Nah, hadis ini ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi" ma yuhibbu li nafsihi la yu'minu ahadukum ini matannya hadis isi hadisnya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai sesuatu untuk saudaranya Sebagaimana dia mencintai sesuatu itu kalau untuk dirinya sendiri Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim Dan kenapa tadi diterjemahkan layu minu ahadukum Diterjemahkan dengan tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian Kenapa tidak diterjemahkan tidak beriman? Layu minu mestinya kan diterjemahkan tidak beriman salah seorang di antara kalian. Kenapa kemudian diterjemahkannya tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian? Maka perlu sama-sama kita ketahui, kita fahami ini termasuk pembahasan yang dimana pada pembahasan ini <tuh> apabila seseorang nggak faham nanti bisa bahaya jatuh pada keyakinan yang keliru pada keyakinan yang menyimpang yang pertama iman itu terbagi menjadi tiga bagian iman itu secara garis besar terbagi menjadi tiga tingkatan yang pertama yang disebut dengan aslul iman pokok iman yang apabila seseorang e, melakukan sesuatu yang, yang menyebabkan aslul iman atau pokok keimanan ini hilang, ya maka berarti dia tidak lagi disebut sebagai orang mukmin atau dengan kata lain dia disebut masuk ke dalam kekufuran, alias disebut kufur, kafir. ya ini aslul iman, pokok iman. seperti misalnya orang yang berbuat dengan perbuatan kesyirikan yang besar asyirkul akbar yang sampai dia wafat dia masih belum bertobat dari syirik yang besar ini aslul iman lepas hilang pokok keimanannya hilang sehingga dia jatuh pada kekufuran termasuk juga orang yang misalnya mengingkari salah satu ayat dalam Al-Quran. Dia katakan itu bukan ayat Al-Quran. Atau dia meyakini bahwa itu tidak benar misalnya. Naudzubillah. Ini ayat nggak benar. Ini bahaya. Bisa menghilangkan pokok iman. Aslul iman. Nah kalau yang hilang itu pokok iman maka jatuh pada kufur. Naudzubillah. Nasallallah Dan dia bisa kekar di neraka. Yang kedua adalah kamalul iman al-wajib. Kamalul iman al-wajib, kesempurnaan iman yang wajib. Dia bukan pokok iman, tetapi dia bagian daripada kesempurnaan keimanan, namun wajib. Sehingga apabila uh, kita melanggar atau tidak mau mengerjakan sesuatu ini, iman kita tidak hilang tetapi kesempurnaan iman berkurang. Ia Kamalul iman al-wajib kesempurnaan iman yang wajib. Nah itu seperti yang disebutkan dalam hadis ini: hatta li ma Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana dia cinta sesuatu itu untuk dirinya sendiri. Nah ini yang yang apabila seseorang tidak sampai atau tidak mau mengerjakan hal ini, ini yang disebutkan tadi dia tidak jatuh pada kekufuran tapi imannya sangat berkurang drastis. Karena ini adalah kesempurnaan iman yang yang wajib. Yang kalau dia tinggalkan maka dia akan berdosa. Yang ketiga, tingkatan yang ketiga yang disebut dengan kamalul iman al-mustahab. Kesempurnaan iman tapi tidak wajib dianjurkan, ya Anda kalau umpamanya apa mengerjakan sesuatu yang dimana sesuatu itu ter, apa, bertentangan dengan Kamulul iman al mustahab kesempurnaan iman yang dianjurkan, ya Anda nggak dosa, tapi sangat dianjurkan, sangat dimotivasi, didorong agar orang sampai pada level ini, ya pada level ini. Yaitu misalnya contohnya apa? Kesempurnaan iman yang sampai pada level yang mustahab. Ya dia hatinya lebih sering terpaut dan terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila ada sesuatu yang boleh untuk dikerjakan tapi sangat utama kalau dia tidak mengambil itu lalu dia kemudian enggak mengambilnya Contohnya biasa contohnya begini. Jadi seperti yang disebutkan dalam hadis uh, orang-orang yang masuk surga ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Rasulullah sallallahu sabdakan dalam hadis dikeluarkan Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma Rasul sallallahu alaihi sabdakan humul ladina la yasraqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim Ya tawakkalun. Mereka orang-orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab 70.000 orang masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Mereka adalah orang-orang yang tidak berobat dengan cara kai besi panas ditempelkan. Mereka juga bukan orang-orang yang beranggapan sial dengan burung atau semisalnya dan hanya kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Nah, di dalam ayat ini disebutkan tidak minta diruqyah. Para ulama katakan, minta diruqyah hukum aslinya boleh. Tapi lebih utama kalau dia tidak kerjakan itu. Boleh. Tentu ruqyahnya syar'iyah. Ruqyah syar'iyah boleh. Tapi lebih utama dia tidak meminta diruqyah. Gitu. Karena apa? Yang lebih utama enggak? Walaupun boleh. Ya, tetapi kalau yang bolehnya mutlak boleh, tidak mengandung anjuran untuk tidak mengerjakannya, ya itu jelas hukumnya tetap mubah. Jadi bukan berarti orang tawakal itu orang tidak berobat, bukan salah. Berobat yang di dalamnya terdapat yang lebih utama adalah tidak minta. Tapi kalau dia nggak minta, tiba-tiba orang membantuin dia merukyah, silahkan aja. Tapi meminta sebaiknya tidak, yang lebih utama tidak. Tapi hukum aslinya boleh, ya hukum aslinya boleh, tapi lebih utama tidak. Nah ini maka berdasarkan tiga tingkatan ini yang aslu e, iman pokok keimanan, lalu kemudian naik ke Kamal al iman al wajib kesempurnaan iman yang wajib naik lagi kamalul iman al mustahab yang paling tinggi dan mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam suratul waqiah was-sabiquna was-sabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatum minal awalin wa qalilum minal akhirin jadi as sabiqun orang berlomba-lomba dalam kebaikan itu kuotanya sudah banyak diambil oleh generasi awal. Minal awalin". Yang di belakang sedikit. Karena tidak betul-betul merealisasikan dari apa yang menjadi konsekuensi dari keimanan dan tauhid. Nah maka qauluhu sallallahu alaihi wasallam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian itu tadi kita sudah jelaskan alasannya, kenapa diartikannya tidak sempurna keimanannya, tidak diartikan tidak beriman. Ya, tadi maknanya berbeda, ya, tidak sama. Makna berbeda tidak sama antara satu dengan yang lain. Jadi, ini harus difahami, harus dimengerti dengan benar, sehingga kita tidak jatuh pada kekeliruan. Jadi, ada yang namanya aslul iman. Pokok keimanan, ada yang namanya uh, kamalul iman, al-wajib, kesempurnaan iman, tapi yang wajib. Dan ada juga kamalul iman, al-mustahab, kesempurnaan iman yang dianjurkan. Nah di dalam hadis ini, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, ini adalah merupakan anjuran yang dimana menganjurkan kaum muslimin, jangan hanya sekedar apa bisnis saja hanya bukan sekedar cari duit cari keuntungan saja bahkan termasuk ikut membantu saudaranya juga. artinya dia infakkan hartanya di jalan-jalan kebaikan sampai dia mencintai sesuatu untuk saudaranya, sebagaimana dia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri. Ah, misalnya begini. Kalau kita senang, kita ingin supaya kita mendapatkan petunjuk, dapat hidayah, kita juga kepingin, kita juga senang kalau orang lain dapat petunjuk, dapat hidayah. Ini kita kasih contohnya yang begini dulu nih, bukan melulu contoh dunia bukan. Kalau kita lihat ada misalnya orang muslim. Ya. Dia mendapatkan kenikmatan, maka kita wajib ikut berbahagia atas kenikmatan yang dia dapat. Kalau ada orang mu'min, orang muslim jatuh pada kesedihan, kesusahan, maka wajib bagi kaum muslimin untuk ya ikut merasakan kesusahan itu dengan cara misalnya kalau udah anggota keluarga yang wafat takziah. Ya termasuk juga ikut uh, membantu pengurusan jenazah. Termasuk juga ikut mengantar untuk penguburannya ini termasuk bagian awal saleh. Nah di dalam hadis ini disebutkan لا يحب أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Dan ini adalah merupakan sesuatu yang berat, tidak mudah, maka butuh motivasi. Karena keimanan seorang tergantung tadi dengan amal ya makanya iman itu terkait dengan amal bukan hanya yang di dalam hati. Makanya kalau kita dapati kata iman disebutkan menyendiri itu berarti maksud masuk di dalamnya Islam. Sebagaimana apabila ada orang Islam lalu kemudian apa namanya dia punya saudara dapat kesusahan dia ikut bersedih, dapat dia bahagia ikut bahagia. Itu yang benar. Bukan kebalik. Dia dapat kenikmatan, kita yang kesal, marah. Giliran dia dapat kesulitan, kita gembira, bahagia. Naudzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ini termasuk bagian daripada Qua'idud-din. Pondasi-pondasi agama. Dan pondasi dalam beragama itu didasari atas dasar al-mahabbah. Cinta. Ya hendaklah seseorang yang dia mengaku beriman, dia merasa senang, merasa gembira, merasa suka, merasa bahagia kalau saudaranya sesama mukmin, sama muslim mendapatkan kenikmatan yang sama dengan dirinya. Bukan justru jadi pesaing. Apalagi kemudian bermusuhan. Itu uh, pelajar itu kok bisa sukses? Kenapa ya? Ya belajar Anda coba tanya dia, belajarlah sungguh-sungguh, ah enggak mau. Ya, saya begini aja. Ya, dia enggak berusaha, enggak berupaya. Ya. Jadi apabila seseorang dia mampu mencintai saudaranya atau mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri, itu tanda kekuatan iman ada pada dirinya. Tapi tadi kata para ulama, haza amrun sa'bun. Ini perkara yang sulit, bukan perkara yang mudah. Lihat orang dapat nikmat, kita ikut bahagia. Lihat orang lagi susah, kita ikut sedih. Bukan sebaliknya, lihat orang lagi susah, kita senang. Lihat orang senang, kitanya yang susah. Itu terbalik. Nah maka, ini hadis menjadi salah satu pondasi agama dan juga termasuk apa? Yang namanya hubungan antara manusia satu dengan yang lain itu diikat dengan ikatan yang kuat dan itu ikatan batin maksudnya apa itu kecintaan ya cinta kepada sama mukmin sama muslim sehingga kemudian semakin baiklah kondisi keimanannya ini sekali lagi bukan sesuatu yang mudah kita lihat ada orang ngunggulin kita kita kesel Padahal tetangga dan juga sama-sama orang Islam lagi. Kita lihat ada anak berprestasi misalnya, wah kesel sambil berkata anak saya juga bisa begitu. Kenapa mesti kesel? Ya kenapa mesti marah? Kenapa mesti tidak terima? Itu tanda keimanan dalam hatinya melemah. Ya, tanda keimanan dalam hatinya melemah. Maka ya dia harus menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Jangan udah begitu malah makin tambahin aktivitasnya yang nggak bermanfaat. Yang tadi kita sudah sebutkan, kecintaan yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar kecintaan perasaan, tetapi kecintaan yang didasari atas dasar aturan-aturan syariat. Itu perlu diingat. Jadi kecintaan yang di sini dianjurkan adalah kecintaan yang mendorong orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Membantu suami misalnya untuk bisa menaikkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan liyat takhidha ahadukum qalban syakira wa lisanan dzakira wa imra'atan tu'inuhu ala amril akhirah. Hendaklah salah seorang di antara kalian menjadikan hatinya dipenuhi dengan keimanan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian lisannya banyak berzikir, dan dia menjadikan e, istrinya yang bisa menolong dia dalam urusan urusan akhiratnya. Jadi terkait dengan kecintaan tadi, kecintaan yang benar bukan kecintaan cuma berdasarkan perasaan. Kok kenapa kamu begini? Ya bisa ya cinta, nggak bisa, harus ada aturannya. Jadi kecintaan yang sesuai dengan aturan-aturan syariat. Nah ini, maka hadis ini pun menjadi dalil bahwa antara akhlak yang baik dengan apa namanya dia baca Al-Quran misalnya atau bahkan dia menghafalkan Al-Quran sampai khatam maka yang lebih diprioritaskan itu sebenarnya masalah ini tadi masalah yang e, ada orang yang tidak mencintai saudaranya atau malah justru e, menganggap apa yang ada pada saudaranya semestinya harusnya dia yang punya ini bahaya ini hasad ini ini nggak diperkenankan tidak diperolehkan orang sampai pada hasad pada dengki tidak diperkenankan tidak diperbolehkan. Nah, lalu kemudian sallallahu alaihi wasallam hatta yuhibba ma yuhibbu li nafsi. Sampai dia mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri. Kalau kita tahu orang lain itu tidak suka diperlakukan dengan tidak nyaman, maka jadilah Anda orang yang berusaha untuk jadi orang yang nyaman dengan orang lain. Sehingga orang lain itu yang tadi yang ngerasa nggak nyaman jadi nyaman. Nah kita kan kepengennya begitu. Kalau saya keliru ya ditegurnya dengan cara yang baik. Iya tegurlah dengan cara yang baik. Ya diingatkan. Jadi kecintaan yang dimaksud di sini adalah kecintaan dalam urusan akhirat. Bukan kecintaan dalam urusan dunia. Ah, siapa orang yang bisa mengedepankan kecintaan pada urusan akhirat pada urusan melebihi urusan dunianya? Nanti ketika saudaranya dapat dunia dia ikut gembira. Tidak lantas kemudian jadi kesel, aduh ini. Kenapa mesti dia sih yang dapat? Kenapa enggak saya aja? Makanya hasad itu bertingkat-tingkat. Mulai dari yang pertama tidak suka ngelihat orang bahagia. Udah itu aja dulu. Itu yang paling level paling bawah itu. Kita nggak seneng lihat saudara kita seneng. Yang kedua level kedua itu kita ingin supaya nikmat yang ada pada saudara kita hilang. Ini level dua nih. Level yang tinggi ini level berat ini, gitu ya. Ini level berat. Dia ingin nikmat yang ada pada saudaranya itu pindah ke dia saja. Orang lain kagak boleh ada yang punya, cuman dia aja. Akut ini udah. Udah di stadium tiga udah nih. Kalau naik lagi, hasadnya naik lagi, dengkinya naik lagi. Melakukan segala cara untuk bisa memindahkan nikmat dari orang tersebut ke diri kita. Wah ini udah parah yang begini. Na'udzubillah. Rasulullah level Ingat, di sini ada hubungan yang erat antara iman dengan akhlak. Ada hubungan yang erat juga antara cinta dengan iman. Hayat coba perhatikan dengan baik dengan benar. Ada hubungan yang sangat erat antara iman dan akhlak, nggak bisa dipisahkan. Makanya Rasulullah SAW sabdakan, La yu'minu ahadukum. Ini hadisnya. Hatta yuhibba li akhi ma yuhibba li nafsih. Rasulullah SAW juga sabdakan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik apa? Akhlaknya. Dan masih banyak lagi. Hadis-hadis yang mengisyaratkan, yang menjelaskan bahwa iman itu sangat erat dengan akhlak. Makin baik iman, makin baik apa? Akhlaknya. Makin buruk iman, makin buruk apa? Akhlaknya. Dan akhlak itu definisinya akhlak itu adalah satu keadaan yang tertanam di dalam hati hay'atun rasikhatun fil qalb, satu keadaan yang tertanam di dalam hati bihaitsu yasduru minha al af'al di mana keluar perbuatan-perbuatan dari keadaan atau dari sifat yang tertancap dalam hati tersebut min ghairi fikrin wala rawiyatin tanpa berpikir panjang spontan spontan dia sudah tertanam di dalam hati dan keluarnya apa? spontan. Itu akhlak. Kalau adab itu perangkat-perangkatnya, aturan-aturannya. Adab makan, aturannya kalau makan tuh begini, 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 begini tahapannya begitu. Itu namanya adab aturan-aturannya. Perangkat-perangkat yang mengatur atau aturan-aturan yang memang sudah diatur oleh syariat dan itu mesti baik. Dan itu pasti apa? Pasti baik karena datang dari syariat. Itu adab. Adabnya makan gimana? Oh begini makan dengan tangan kanan misalnya membaca bismillah dan seterusnya. Itu adab. Nah, siapa orang yang multazimun lil adab? Dia berpegang pada adab pada setiap kondisi, pada setiap keadaan, tempat yang memang sudah ada aturannya masing-masing, secara terus menerus, continue, itu nanti jadi akhlak buat dia. Ini biar paham dulu nih. Itu kadang apa sering dengar kata adab, sering dengar kata akhlak, tapi kemudian gak tergambar gimana sih. Ya, jadi saya ulangi, bahwa yang namanya adab itu itu aturan-aturannya. Gimana aturannya? Di majelis ilmu seperti ini, gimana aturannya? Iya, berjalan menuju masjid, gimana aturannya? Gimana syariat ajarkan? Gimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan? Makan, gimana aturannya? Buang hajat, gimana tahapan-tahapannya? Step-stepnya, langkah-langkahnya gimana? Dan seterusnya. Kalau sudah dilakukan ini terus menerus, itu akan menjadi bagian dari dirinya yang tidak terpisahkan. Itu disebut akhlak. Sehingga misalnya ketika seseorang mau makan, spontan lisannya bismillah, tanpa harus berpikir panjang. Spontan dia pakai tangan apa? Kanannya. Sudah jadi akhlaknya. Itu mau dirubah udah nggak bisa karena sudah tertanam. Sudah tertanam, sudah tertancap pada dirinya. Dibiasakan seperti itu. Pakai sendal, adabnya kalau make yang mana dulu? Kanan. Melepaskan yang mana dulu? Kiri. Insya Allah semua tahu. Prakteknya kita sering masih ketukar tuker enggak? Belum jadi akhlak. Bismillah. Belum jadi apa? Belum jadi akhlak. Ilmu adabnya udah tahu. Ilmu tentang adabnya harus begini-begini sudah tahu. Tapi pada prakteknya masih sering ketukar tukar. Giliran pakai, kiri dulu masuk. Giliran lepas, kanan dulu. Nah, itu belum jadi akhlak. Sedang berlatih. Disilahkan oleh para ulama, istilahnya apa? Takhalluq, sedang berusaha menanamkan akhlak. Iya. Sebagaimana belajar disebut dengan ta'allum, sedang berusaha untuk mendapatkan ilmu dan menanamkan dalam dirinya. Ya perlu begitu semuanya. Makanya Rasulullah SAW sabdakan, ini riwayatnya dikeluarkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, innamal al ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bitta'allum. Ilmu itu bisa diraih dengan apa? Belajar. Ya tadi ta'allum itu belajar, berusaha untuk menanamkan ilmu. Bukan cuman uh, mengetahui informasi. Beda. Ta'allum itu adalah upaya untuk bahasanya orang zaman sekarang integrasi ilmu. Dia tahu, dia amalkan nempel. Terpancar, ditertanam pada memorinya, terpancar pada ucapan dan perbuatannya. Itu proses ta'allum namanya. Jadi ilmu supaya terintegrasi dengan dirinya. Benar-benar terkoneksi, terhubung. Bukan hanya hubungan saya tahu, saya hafal, saya ingat. Tidak. Maka apa kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an? ilmu riwayah, walakin ilmu al khasyah. Tetapi ilmu yang sebenarnya itu adalah yang menimbulkan rasa takut kepada Allah dalam hati Anda. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innamal hilmu bit-tahallum Orang yang tabah ya, jadi al-hilmu itu levelnya di atasnya sabar. Levelnya di atasnya apa? Sabar. Orang akan mampu menjadi orang yang sangat tabah kalau dia mau berlatih. Tahallum itu latihan. Berusaha untuk mengintegrasikan ilmu ke dalam dirinya, dia internalisasi, dia amalkan, dia praktekkan sehingga itu menjadi bagian dari dirinya yang tidak terpisahkan. Itu sudah jadi akhlak kalau sudah begitu. Sehingga dalam kondisi-kondisi spontan, kondisi-kondisi spontan apa yang terjadi? Responnya langsung respon positif yang keluar. Ucapan yang positif, perbuatan yang positif, tanpa berpikir panjang. Ini sudah jadi akhlaknya. Mungkin ada, kalau Anda lihat misalnya ada orang, contoh sederhana saja, Anda lihat ada orang, tiba-tiba dia lihat ada misalnya ada orang tua mau nyebrang, mau nyebrang, jadi tadi tidak bisa nyebrang, itu anda lihat ada dua ada dua orang yang melihat keadaan itu responnya beda-beda ada yang respon yang lihat ah cuek saja nggak peduli bukan urusan saya yang kedua apa mikir dulu bantuin nggak ya bantuin nggak ya itu lagi prosesnya proses tahalluk tadi yang ketiga ngelihat gitu langsung spontan dia nyebrang, langsung bantu nyebrang, selesai. Dan itu bagi dia ringan, berat, tak perlu berpikir panjang, tak perlu memaksakan diri. Bahkan sebagiannya itu nyaman dan menyenangkan lagi membahagiakan. Ini biar jelas dulu. Tetapi ada tetapinya. Tetapi orang yang sudah pada sampai tingkatan menjadi bagian dari dirinya itu, itu juga motivasinya atau latar belakangnya beda-beda. Ada yang latar belakangnya memang saya diri kecil diajarkan oleh orang tua saya begitu. Nilai apa yang Anda dapat? Pokoknya ya saya diajarin begitu aja. Tapi ada orang yang melakukan hal itu karena karena saya berharap Allah Rabbul Alamin pun akan nanti menolong saya membantu saya ketika saya dalam keadaan kesulitan. Itu nilainya jadi lebih, bukan hanya sekedar kebiasaan biasa yang ditanamkan orang tua, tetapi sudah jadi lebih, sudah naik. Dan itu karena sebab ilmu juga. Ya, karena sebab ilmu juga. Sehingga apa? Sehingga dia mengerjakan itu betul-betul karena dorongan, faham betul. Bahkan sampai ada yang pada level, saya justru yang butuh ini. Saya butuh begini, saya butuh bantu orang malahan. Bukan saya butuh dibantu orang, saya butuh bantu orang. Karena dengan sebab itu saya pun butuh pertolongan Allah Rabbul Alamin. Levelnya udah naik nih yang begini. Jadi orang yang sudah memiliki karakter, jadi tertanam menjadi karakternya pun, itu tetap harus dilihat latar belakangnya. Jelas dulu, ini ini biar kita clear dulu. Baik, nah, disinilah kemudian peran begitu kuat antara iman dengan akhlak. Bagaimana iman mampu mensupport akhlak? Kalau dia sudah tertanam, maka makin meningkatkan. Karena kan kita punya akhlak, itu bawaan, ada yang bawaan dari kecil, nggak perlu latihan, sudah ada pada diri kita. Ada yang harus latihan keras, betul. Ya, ada anak kecil, saya sering contohkan ini, dan mungkin di sebagian pertemuan sudah juga pernah saya sampaikan, karena ini hadisnya terkait dengan itu dan ini penjelasannya memang e, akan saya agak bikin sedikit agak panjang agar pemahaman kita bisa agak nyambung ada anak kecil satu ngelihat temennya ndak bawa bekal makanan respon yang satu dia aja asik dia makan sendiri aja ketika coba anda kamu kok nggak kasih teman kamu itu dia kan ndak bawa bekal makanan apa kata temannya salah sendiri kenapa nggak bawa bekal Kenapa nggak minta sama uminya untuk dibawain bekal? Salah sendiri. Anak-anak kan polos saja kan gak ada beban apa-apa dia ngomong begitu. Berarti itu oh di mesti harus dilatih nih berarti ini. Anak yang satunya lagi dia bawa bekal makan dia lihat temannya gak bawa bekal dia mau makan dia ambil separuh misalnya dia bawa roti dia ambil separuh buat dia lalu kemudian nih buat kamu kamu nggak bawa bekal ya ini buat kamu dia makan spontan aja kan Tak ada yang ngajarin, kan? Dia begitu. Itu lihat dua sampel, dua contoh. Ada anak yang tanpa diajarin, dia langsung eh, memberi kepada temannya yang tak bawa bekal makanan. Ada satu lagi contoh yang salah sendiri. Kenapa dia nggak bawa? Dan seterusnya. Ini pembawaan. Allah Subhanahu Wa Taala sudah bagikan sifat-sifat kita. Ini contoh real. Makanya ilmu ilmu syari itu nggak ada yang nggak bisa diterapkan sebenarnya bisa <coughs> cuman memang beda antara konsep dengan terapan itu ada perbedaannya tentu jadi lebih rumit terapan maka contoh ini kita bisa pahami bahwa ada anak yang memang sudah ditanamkan oleh Allah, dibawakan oleh Allah sifatnya peduli, dermawan, tanpa disuruh, tanpa diperintah, tanpa dianjurkan, ya langsung aja spontan. Bawaannya dia. Tapi ada yang memang belum diberi itu, sehingga pak ya dia cuek aja. Nah antara yang sudah diberi dengan yang belum sifat ini, mesti yang lebih mudah untuk diarahkan kan yang yang sudah diberi oleh Allah Alamin Tinggal kita berikan pemahamannya saja. Alhamdulillah kamu mau begitu. Allah mencintai orang-orang yang menolong saudaranya. Ah itu kan tinggal menambah saja, mendorong dan menambah sehingga motivasinya bukan hanya sekedar dorongan karakter belaka, tapi dorongan karena memang kita butuh kepada Allah, butuh pertolongan Allah, Allah mencintai orang-orang yang membantu temannya, saudaranya, dan seterusnya, termasuk motivasi pahala jannah. Nah bagi yang belum diberi, berat nggak? Lebih berat. Lebih berat. Dia harus Ber, dimotivasi dan berlatih lebih ekstra lagi. Berlatih lebih apa? Lebih ekstra lagi. Tapi apa? Bukankah Allah Rabbul Alamin pun memberikan pahala sesuai dengan tingkat kesulitannya? Ya. Sesuai dengan tingkat kesulitan, payah capeknya, as-sawab bi ta'ab. Pahala itu tergantung capeknya, payahnya, usahanya sebesar apa. Sesuai dengan itu. Bahkan termasuk orang yang belajar Al-Quran yang kesulitan kan? Ya. Siapa orang yang belajar Al-Quran dia kesulitan. ya tak Dia dapat dua apa? Dua pahala. Pahala mau baca dan kesulitan kesulitannya itu. <tuh> itu berarti nilainya menjadi lebih dari sisi itu. Ya nilainya menjadi lebih dari sisi dia harus bersusah payah, dia harus capek-capek untuk bisa mendapatkannya. Nah ini namun namun Anda jangan kemudian berputus asa. Misalnya tadi si anak yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi kepedulian misalnya mau dermawan dan seterusnya. Dia juga punya kekurangan nanti di sifat yang lain. Di sisi lain Si ini ini tadi yang satunya yang belum peduli kepada temannya dan seterusnya yang harus berlatih nanti juga dia diberi kelebihan di sifat yang lain dia sudah ada tertanam. Sesungguhnya Allah telah membagikan kepada kalian akhlak sebagaimana Allah telah membagikan kepada kalian rizki. Inna Allah akhlak kama arzak. Sesungguhnya Allah telah membagikan kepada kalian akhlak sebagaimana Allah telah membagikan kepada kalian rizki tapi bukan berarti kemudian anda tidak cari rizki, tidak berusaha kan? Bukan berarti juga kita tidak berusaha belajar kan? وَإِنَّمَا tahallum. Nah, kembali kepada hadis ini tadi. Mencintai sesuatu untuk saudaranya, sebagaimana dia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Kira-kira kita itu lebih senang sesuatu yang baik-baik, yang bagus-bagus itu untuk diri kita, mana yang lebih besar kecintaan kita kepada sesuatu yang baik-baik untuk diri kita atau untuk orang lain mana yang lebih besar kecintaan kita terhadap sesuatu yang baik-baik untuk diri kita atau sesuatu itu untuk orang lain mana yang lebih besar untuk diri kita benar nggak itu semua orang begitu secara sifat dasar semua orang begitu. Kita seneng banget, misalnya kita mendapatkan rezeki, atau misalnya kita bisa beli rumah untuk diri kita, Oh uh, seneng. Mana yang lebih seneng? Kita bisa beli rumah yang bagus untuk diri kita, teman kita bisa beli rumah yang bagus untuk dirinya. Mana yang lebih kita cintai? Kita bisa beli rumah yang bagus, buat ini. Kalau gimana? Iya, nggak apa-apa. Begitu doang responnya. Tapi kalau kita yang dapat itu, Allah, Alhamdulillah. Ah, itu, ya. itu berarti apa? Sifat dasarnya kita memang egois. Ya Anda ngaku terserah, enggak juga enggak apa-apa sih. Iya. <tik> 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 ngaku enggak apa-apa. Enggak juga enggak apa-apa juga terserah aja. Kita lagi enggak dalam keadaan sedang menghukumi dan menghakimi. Kita lagi belajar, belajar. Yang namanya belajar itu bukan hanya sekedar memahami konsepnya gimana, tapi memahami terapannya kayak apa. Itu yang lebih sulit kan? Jadi kita harus kenali dulu pertama bahwa kita itu punya sifat dasar bahwa kita itu egois. Udah gitu aja, dalam artian bahwa ya, kita pengen yang baik-baik, yang bagus-bagus itu buat kita, ya, buat kita, buat orang lain, ya. Kalau dia dapat bagus, biarin aja, gak apa-apa. Kalau dia dapat jelek, ya, itu sudah nasibnya dia sendiri. Itu masih, itu masih belum hasad, kalau begitu belum. Tapi kalau dia jadi ah biarin aja gitu. Biarin itu masih belum hasad. Itu cuman mungkin bahasa kita cuman cuek aja. nggak peduli aja. Tapi kalau dia dapat yang baik kita kesel, itu udah hasad level 1. itu sudah hasad level 1 sudah. Orang lain dapat begitu kesel gitu, marah, nggak terima. Beda lagi orang lain dapat itu, kita kepengen dapat itu juga sehingga kemudian kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Itu lain itu namanya ripoh boleh wajar itu namanya ripoh boleh tapi kalau kita kesel dia mendapatkan kebaikan kesel aja kita juga tidak berusaha untuk meraihnya dan seterusnya hasad level 1 kalau kita kepengen nikmat itu hilang darinya level 2 kalau kita pengen nikmat itu hanya untuk kita saja yang lain nggak boleh akut Biasanya kalau udah di level ini mesti menghalalkan segala cara nih kalau udah begini. Bahkan jadi apa? Kalau kata orang ini orang psycho ini. Gangguan psikologis kejiwaan. Benar ini ndak bohong. Kalau udah sampai pada level bahwa orang lain tidak boleh mendapatkan kebaikan hanya saya aja, ini udah harus diterapi secara kejiwaan bahaya ini. Itu makanya ada hubungan erat antara iman, antara akhlak dengan kondisi batin, kondisi jiwa. Nah, orang mukmin tidak ada yang stres, nggak ada. Makanya ada orang mukmin stres mesti ada masalah ini. Masalah pada imannya mesti itu. Nah, sekarang ketika orang punya sifat asli dasarnya adalah egois, mau yang baik-baik, semua mesti begitu deh. Nggak ada yang ya udah buat orang lain aja deh. Secara sifat dasar, naluri dasar semuanya begitu, nggak ada yang namanya baik itu dikasih orang itu nggak mau, sisa dikasih orang lah ya itu emang. Nah, kita dihadapkan pada kondisi yang seperti ini. Jadi di hadis ini ada kesannya kayaknya berimbang, berimbang tuh maksudnya balance itu, tidak sempurna keimanan salah satu yang kalian sampai dia mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri. Seakan-akan sebagaimana itu seakan-akan berimbang. Padahal enggak, enggak berimbang ini. Ini lebih. Karena apa? Tadi kita sudah katakan sifat dasarnya kita tuh kita pengennya yang baik-baik buat siapa? Buat kita. Tapi kemudian ketika orang lain dapat yang baik kita gembiranya sama dengan ketika kita dapat itu berarti kita sudah mampu mengalahkan ego dan melampauinya. Dan ini adalah merupakan salah satu pelajaran kejiwaan batin di mana kaum muslimin harus mampu melampaui dan melawan egonya sendiri. Itu diantara poin yang disebutkan dalam hadis ini tuh. Anda harus kalahkan. Makanya yang disebut liakhihi duluan. Hatta yuhibba liakhihi. Itu disebut duluan. Ma yuhibbu nafsihi. Sebagainya mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri. Bahkan sampai pada level. Ini level yang lebih tinggi lagi ini. Level ithar. Ithar itu apa? Mementingkan orang lain dalam urusan dunia. Kalau dalam urusan ibadah nggak boleh. Dalam urusan ibadah tidak boleh. Al-itsar fil ibadah makruh. Mendahulukan mementingkan orang lain dalam urusan ibadah apa? Makruh. Sof depan ada kosong? Silakan Pak maju. Makruh. Anda maju. Jangan kasih orang oh, kesempatan ini, sof depan ini. Kemuliaan, ambil. Tapi ithar dalam urusan dunia mustahab, dianjurkan urusan dunia Wih, gimana udah anda duluan nggak apa apalah lah lagi antri gitu ya urusan dunia lagi antri ada orang bapak bapak tua pak bapak silakan antri nempatin tempat saya saya enggak apa-apa mulai dari belakang loh gimana Enggak apa-apa masih muda masih kuat antri agak lamaan dalam urusan apa dunia itu 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 udah 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 mampu tadi dia mampu mengendalikan dirinya ini iman, hubungannya sangat kuat ini dengan iman. Makanya tadi hadisnya la yu'minu ahadukum. Enggak beriman salah seorang di antara kalian. Makanya para sahabat itu berlomba-lombanya dalam urusan akhirat. <tuh> urusan dunia ketinggalan mereka enggak gitu sedih. Bahkan nyaris enggak begitu diperhatikan. Tapi kalau sudah urusan akhirat, mereka enggak mau ketinggalan. Enggak mau ketinggalan. Makanya Para sahabat atau para fuqara muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, ketika datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan mengadukan kehidupan mereka yang susah sulit. Rasul kami fakir, hidup kami susah, makan kagak kuat, barang-barang pada naik harganya. Rasul enggak, ada yang ngadu begitu kepada Rasulullah wasallam tak ada. Tapi ketika mereka ketinggalan dalam hal ketaatan, mereka datang kepada Rasulullah wasallam wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ahlu bil ujur, naimil mukim Rasul. Itu orang-orang yang kaya itu mereka dapat pahala banyak kenikmatan yang begitu berlimpah nanti di akhirat lagi terus menerus. Kenapa? Wa Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Kata orang-orang fakir muhajirin, yusalluna kama nusalli. Mereka salat seperti kami salat mereka puasa seperti kami puasa ya tasaddaquna wala natasaddaq mereka bisa sedekah kami enggak bisa sedekah ya'tiquna wala na'tiq mereka bisa memerdekakan budak kami enggak bisa rasul Jadi kan mereka dapat pahala lebih banyak dari kami mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan urusan-urusan akhirat bukan urusan dunia Jadi ini ciri masyarakat yang tangguh. Iya, yeah. ini ciri masyarakat tangguh. Begini, tidak banyak ngeluh urusan dunia ini. Ini dikit aduh, begini. Ini ini begini. Ini naik, itu naik. Ini begitu, ini begitu. Ketinggalan urusan akhirat nggak ada ngeluh-ngeluhnya, nggak ada biasa aja. Nggak sholat biasa aja. Nggak ibadah biasa aja. Harga naik jerit. Ini ciri masyarakat cengeng dari para sahabat radhiyallahu anhum Urusan dunia, ya udah dia sudah usaha, dia sudah berupaya, ternyata Allah berikan rezeki sepertinya sudah, manfaatkan sebaik-baiknya. Dan nah, kita di dididik imannya, ilmunya biar bagus, imannya benar, nanti akhlaknya jadi baik. Kalau kita ingin contoh sederhana lagi, kita ingin supaya yang bisa memahami ilmu itu bukan cuman kita maka disyariatkanlah untuk menyebarkan ilmu berdakwah kalau kita ingin supaya orang pun tidak tergelincir pada kesesatan tidak terjatuh kepada kemaksiatan maka diperintahkanlah nasihat ad-dinun nasihat ad nasihat diperintahkan tawasau bil haq tawasau bis sabar diperintahkan Bahkan bil marhamah dengan saling kasih sayang mengingatkan. Diperintahkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka membuktikan bahwa kita ini tidak egois. Mau masuk surga sendirian, enggak. Maka apa? Diingatkan nih. Yang ini tidak benar. Yang ini dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini dilarang oleh Rasul s.a.w. Tapi apa yang terjadi? Nah, sekarang kita bicara di lapangan tuh. Itu kan konsep ideal tuh. Konsep bagus banget, ideal banget di lapangan. Orang diingetin baik-baik. Terima? Enggak terima. Dikasih tahu, galakan dia. Hmm? Baik itu dalam urusan dunia ataupun urusan apa? Akhirat. Oh, ayo kita berangkat sholat begini. Udah sih ngapain sih ngurusin orang urus diri sendiri masing-masing. Kayak situ yang udah pasti surganya aja. Ini faktor apa? Faktor iman. Faktor iman. Lu iya memang gak ada. Iya iman itu bicaranya iman. Karena orang mukmin itu kok diingat. Alhamdulillah terima kasih. Ya ya saya siap-siap. Makasih ya sudah diingatkan. Jadi ini dua sisi sekaligus. Maka setiap permasalahan, kalau udah bicaranya masalah-masalah orang dengan orang, manusia dengan manusia, dua sisi sekaligus. Nah, dari pihak yang pertama, ketika dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya, sebagaimana dia menginginkan kebaikan itu untuk dirinya sendiri, dia telah melakukan hal itu, lalu kemudian gak diterima, kan dia kan melakukan itu karena Allah, karena iman. Maka, ya sudah gak apa-apa, gak marah. Dia dikasih tahu, gak terima, ya udah gak apa-apa. Ya ngegerutu juga kagak gitu loh. Kan ada, iya sih pergi tapi sambil ngegerutu. Masih tahu orang. Ya? Gitu. Besok-besok kagak -besok, usah dah ngapain orang begitu mah gitu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ingatkan ada perempuan yang nangis di kubur anaknya datang. Wahai ibu, bertakwalah ibu kepada Allah, bersabarlah, ittaqillah hawasbiri. Rasul, baik-baik itu baik-baik. Bertakwa kepada Allah ya bu ya, bersabar ya bu ya. Ilaika anni, minggir kamu minggir. Inna kalam tusab bi musibati. Situ ngomong gampang sabar-sabar. Yang kena musibah saya bukan situ. Yang anaknya mati anak saya bukan anak situ sabar sabar. Rasul salah Udah oh, pergi aja Rasul. Kagak ada marah, kagak ada apa. Udah pergi aja disuruh pergi pergi. Iya, coba orang hari ini digituin masih tahu marah marah. Biar tahu rasa ntar dia itu. Allah Akbar. Itu karena memang kita menginginkan kebaikan buat dia. Makanya, yang namanya nasihat, yang namanya dakwah, ngajak orang pada kebaikan, berusaha menghindarkan orang dari berbagai macam keburukan. Asas awalnya adalah asas ingin supaya dia mendapatkan kebaikan, sebagaimana kita juga senang kalau kita dapat keba kebaikan. Kita juga nggak senang kalau dia jatuh pada keburukan, sebagaimana kita juga nggak mau jatuh pada kebu keburukan itu. Makanya kalau bahasanya anak sekarang dakwah itu nating tulus, nating tulus kagak ada masalah. Orang nerima, alhamdulillah hidayah dari Allah Rabbul Alamin. Orang kagak terima, mau bilang gimana lagi? Tapi tetap harus dengan cara-cara yang yang baik. Karena yang kita inginkan bukan mau ngejatuhin dia, bukan. Yang kita mau bukan mau merendahkan dia, bukan. Yang kita mau bukan menghinakan dia, bukan. Yang kita mau dia supaya berada dalam kebaikan, berada dalam uh, ketaatan, sebagaimana Alhamdulillah Allah telah berikan kepada kita kebaikan, ketaatan bisa, ketaatan kita nggak mau dia jatuh pada keburukan, sebagaimana kita juga nggak mau jatuh pada keburukan. Makanya, kalau Anda juga nggak mau diperlakukan dengan buruk, jangan perlakukan orang lain dengan apa. Dengan buruk, kita nih maunya orang hormatin kita, orang menjaga bicaranya agar tidak menyakiti hati kita. Kita pengennya begitu, bener nggak? Kita kepengennya begitu, mau bener nggak? Apa Anda senang kalau ada orang datang ngomongnya nyakitin Anda, perilakunya membuat Anda kesel marah? Ada yang begitu, tunjuk tangan. Ntar saya utus orang untuk berbuat begitu kepada Anda, biar Anda... Kan gak ada ya? Tapi aneh loh. Kita kepengen diperlakukan orang seperti itu. Tapi kita memperlakukan orang gimana? Semau-maunya. Gak boleh ini begini. Ini gak sesuai dengan asas hadis ini. Kalau kita senang. Kalau istri senang. Suaminya bicara baik-baik. Ya istri bicaranya baik-baik juga dong ke suami. Kalau suaminya senang. Istrinya bicara baik-baik padanya. Hai suami ngomong baik-baik juga dong ke istri. Kan bisa dikomunikasikan dengan baik. Enggak harus pakai marah. Enggak harus pakai sewot. Enggak harus pakai bahasa yang kasar. Enggak harus pakai bahasa yang menghinakan, menjatuhkan. Dasar istri. Hmm. Udah saya sensor itu. Enggak saya enggak mau nyebut itu. Udah disensor. Iya? Gitu. Dan terus itu, Ya abis ngeselin Pak Ustadz katanya. Istri saya ngeselin banget pak Ustad, emang anda nggak pernah ngeselin dia. Sebaliknya istri juga suami itu Ustad, aduh kelakuannya, hmm, tuh, tuh kalau udah pakai bahasa kelakuannya itu udah konotasinya negatif aja pokoknya deh. Hmm? loh memang kemudian anda nggak pernah juga membuat berbuat perilaku yang membuat dia sakit hati, sama. Ini bukan soal bicara jual beli, gitu ya. Situ jual saya beli. Bukan, bukan bicara begitu. Ada saatnya kita harus kemudian menggunakan dan memang harus semestinya kecuali nanti beda babnya bab perang lain lah ya. Lain ceritanya nanti. Menggunakan hadis ini. Saya begini nih biar kamu ngerti gini loh. Masya Allah. Jadi ini termasuk hadis yang dimana hadis ini adalah merupakan pondasi dalam setiap urusan kita. Makanya saya sudah pernah sebutkan bahwa eh, dalam dalam mengumpulkan hadis-hadis di dalam kitab Al-Arba'in ini, Al-Imam Nawawi berusaha dan ini termasuk kata para ulama ini termasuk ilmunya. Al-Imam Nawawi eh, bisa melihat mana hadis yang memang menjadi poros-poros dalam urusan-urusan agama. Ya itu din itu al, al arba'in itu hadis hadis tentang kaidah kaidah poros poros simpul simpul urusan agama. Anda faham, jadi bukan hanya sekedar hafal lafaznya. Anda faham, Anda praktekkan, maka bisa dikatakan Anda telah bisa mengamalkan agama pada taraf simpul simpulnya. Ini ya, termasuk ini, ini semuanya ini berkaitan. Maka bicara uh, apa orang mukmin dengan mukmin yang lain masalul mukminina ta'atufihim wa tarahumihim kal walahu sa'ir orang mukmin itu seperti satu tubuh apabila ada satu anggota tubuh yang sakit maka yang lainnya ngerasain kagak bisa tidur panas dingin yang sakit yang mana yang panas dingin sekujur tubuh yang sakit yang mana yang nggak bisa tidur semuanya kan nggak bisa istirahat nggak bisa tidur nah orang mukmin itu seperti itu sehingga sampai sikap mereka terhadap saudaranya itu sama seperti memperlakukan dirinya sendiri bahkan tidak sedikit diantara mereka yang sampai pada level isar lebih mentingin saudaranya dibandingkan dirinya sendiri Dan mungkin kita teringat tentang hadis di mana ada uh, rasul saw kedatangan tamu rasul saw tanya orang rumah nggak ada sesuatu yang untuk menjamunya siapa diantara kalian yang mau menjamu tamu saya saya rasul semontan aja. Jadi ini bukan orang yang kelebihan harta enggak saya. Baik, kamu yang jamu tamu saya malam ini pulang dia tanya sama istrinya, ada makanan? Ada, cuman itu jatahnya buat anak-anak. Kalau itu dimakan anak-anak, tidak -anak makan apa? Sudah anak-anak suruh tidur ya suruh tidur, tidurkan mereka. Anda bisa bayangkan bagaimana yang 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 masih saya sempat kepikiran tuh, kok ya istrinya mau aja gitu loh? Kalau laki-laki bilang udah tua anak tidurin aja, nih makanan ntar buat kasih tamu. Laki-laki, laki-laki, logikanya main. Ibu perempuan perasaan kan yang main. Coba enak aja. Ini jatahnya bocah, kenapa dikasihin dia? Kalau emang situ nggak sanggup, nggak usah deh pakai sok-sokan mau ngejamu tamunya Nabi. Ini narasinya perempuan bukan yang itu. Yang mana? Tidak tahu. Pokoknya ini narasinya begitu. Sok-sokan. Pakai jamu tamunya, tamunya Rasul. Ini buat makanan anak nih. Yang bener aja sih tuh. Jadi bapak bertanggung jawab dong. Nggak mikir apa. kalau udah keluar bahasa itu tuh kasar banget udah itu. Iya. Nah eh, maklum kalau saya kan orang sebelah sana. Orang priok. menyer laut. Makanya begitu bahasanya. Lihat, tapi yang sempat saya merenung, itu istrinya yang nurut aja. Suaminya bilang, udah anak-anak tidurin aja. Ya, suruh tidur, ntar. Ya, kan tidurin kan mesti dia, kalau memang dia masih butuh disusuin, disusuin enggak? Anda bisa bayangkan, itu makanan, dia mesti itu anak lapar. Kalau memang masih disusuin, kalau enggak bagaimana ceritanya tuh bocah nangis, suruh diem. Sampai tidur. Itu kan butuh usaha yang begitu besar. Iya, butuh effort yang begitu besar. Itu makanya terkadang dalam beberapa kasus, dalam beberapa kasus saya sedang merenung nih kok istrinya iya aja lagi gitu. Iya aja dia nurut. Nanti kalau tamunya udah datang sediain tuh makanan, matiin lampu. Nah, nanti saya pura-pura begini biar dikira saya makan juga gitu. Itu istrinya kok nurut aja ya. Masya Allah. Saya saya tidak berani bayangkan itu kalau kejadiannya di zaman sekarang istri orang zaman sekarang itu kira-kira responnya kayak apa ya sampai sudah selesai esok harinya apa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam katakan Allah takjub dengan apa yang kalian lakukan berdua semalam Allahu Akbar itu itu levelnya bukan mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana mencintai untuk diri sendiri enggak Mentingin saudaranya Ngalain diri sendiri itu levelnya udah di situ Allahu akbar anaknya dikalain kepentingan yang bentar-bentar aja nih. Biarin dia tidur tidur aja suruh tidur Allahu akbar gitu itu kadang kalau baca kisah-kisahnya para sahabat begini ini malu gitu Pak lalu ngakunya ngikutin sahabat tapi perilakunya jauh banget gitu ya memang kalau ngaku itu gampang ngaku itu mudah jauh banget perilakunya akhlaknya masya Allah kesabarannya tawadunya kegigihannya membela agama kita ini belum seberapa lagi belajar bahkan baru mulai belajar itu emang kenapa sih? akuin aja Kodong kita tuh saya udah lama. Oh, iya, iya, lama tapi prakteknya belum lama. Bahkan belum bisa. Nah maka ini luar biasa ini. Ya. Yeah. Maka kata ada nasihat yang sangat begitu indah. Ini diriwayatkan dari Al-Fudail Ibn Iyad. Al-Fudail Ibn Iyad pernah berkata kepada Sufyan bin Uyainah. Perhatikan ya. Al Fudail ibn Iyad kasih nasihat pada Sufyan bin Uyain. Sufyan bin Uyain ini ulama, rawil hadis bahkan. Apa nasihatnya? In kunta <tuh> turidu an yakuna an-nasu mithlaka fama addaita lillahi al-karim an-nasiha. Kalau kamu mau manusia memperlakukan engkau seperti engkau yang memperlakukan baik kepada engkau maka apa yang engkau tunaikan haluslah karena Allah. Apa itu? Kita harus memberikan nasihat. Apa itu nasihat? Menginginkan kebaikan untuk dia sebagaimana kita menginginkan kebaikan itu untuk kita dan kita melakukan hal itu karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi berinteraksi dengan manusia itu sebenarnya rumusnya gampang. Ya, Rumusnya gampang. Al Hasan Al Basri tiga. Tapi maksudnya gampang diucapin. <laughs> Rumusnya gampang itu maksudnya apa? Gampang diucapin, dipraktekinnya mah. Masya Allah berat. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kaful ada. Jangan pernah anda yang menyakiti dia. Yang kedua apa? Badlun nada. Anda berusaha kasih manfaat dan kebaikan buat dia. Yang ketiga apa? Wa wajah. Berseri-serilah Anda di hadapan dia. Kita nih berusaha nggak nyakitin dia. Berusaha memberikan kebaikan kepada dia semampu kita. Berusaha kita selalu tersenyum berseri-seri di depan dia. Itu masih mungkin nggak dia berbuat buruk pada kita? Masih mungkin nggak? Hmm? Kalau kita sudah sampai pada level yang benar-benar, itu dia jadi berubah. Awal mulanya dia jadi awal mulanya dia buruk, tapi nanti dia jadi berubah lama-lama. Cuman kan itu tadi itu sama saja bahasa lebih lingkasnya membalas keburukan dengan kebaikan. Itu susah luar biasa berat. Kita nggak mau diperlakukan buruk sama orang. Orang berbuat buruk pada kita, kita balas baik berharap agar dia jadi baik. Tidak memperlakukan buruk pada kita. Tidak meruat buruk kepada orang lain karena kita nggak mau orang lain dapat keburukan, dan seterusnya berat, nggak berat bawaannya. Kan, oh, Cuk, mau ngapain orang begitu? Jadi tidak mudah ini, dan memang karena begitu beratnya sehingga apa, sehingga itu tadi pahalanya begitu besar, dan itu tanda kesempurnaan. Iman, nggak berat, enggak mudah, enggak usah pada ruang lingkup yang besar, masyarakat, ruang lingkup yang kecil aja, rumah. Ya, ini kalau prinsipnya ini kita menginginkan kebaikan, maka ngikutin aturan syariat. Lalu kemudian kan kita pengen baik nih, pengen baik, seorang pengen baik, kan harus tahu caranya. <tuh> Bagaimana cara ngajak kebaikan? Harus tahu caranya. Jangan ngajak kebaikan dengan cara yang keliru, nggak tepat. Akhirnya tidak sampai pesannya. Udah kayak begitu juga, kita harus mampu memprediksikan kendala-kendalanya. Responnya gimana nanti ini? Sehingga semuanya sudah dipersiapkan. Ya, jangan sampai kemudian tiba-tiba keluarga udah dikumpulin, nasihatin, terus kita dapat respon yang negatif misalnya dari mereka, kita langsung marah, kita langsung tidak terima, padahal kita yang inginkan kebaikan, akhirnya kemudian mereka juga jadi marah, bukannya baik, malah jadi tambah, tambah runyam, urusan, dan seterusnya. Memang tidak mudah. Tapi tadi memang kadang kita seringkali juga beranggapan bahwa bersikap seperti itu dianggap kelemahan. Bersikap seperti tadi dianggap kelemahan. Padahal, asalkan kita tahu di mana kita menempatkan, niscaya itu bukan jadi kelemahan. Asalkan kita tahu kapan, di mana kita mesti menempatkannya. Wallahu taala ala, ala wa alam. Ini sebagian yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Ada pertanyaan? Uh, Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ustaz saya Yusufi, saya ingin bertanya apakah kita bisa menjawab orang lain? Amal ibadah kita akan diambil oleh orang tersebut. Amal ibadah seperti apa yang akan diambil? Ya. Tentang masalah kalau kita mentolimi orang lain, pahala amal kita akan diambil. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya tentang muflis orang yang bangkrut, dia datang membawa pahala salatnya, bawa bawa pahala saumnya, tapi dia menzalimi si fulan dan seterusnya. Nanti pahalanya itu dipindahin ke orang itu. Itu sebagai hukuman ya sebagai hukuman. Dan kalau pahala amal salihnya sudah habis dan ternyata dia masih ada kezaliman yang belum tertunaikan, maka dosanya orang yang ber, yang dizalimi itu yang dipindahkan kepada orang tersebut. Bukan karena dia menanggung dosa orang lain bukan. Itu dosanya dia sendiri karena itu hukuman bagi Dosa atau kezaliman yang dia telah kerjakan. Ya kalau ditanya amal apa oh, itu tadi kalau berdasarkan hadisnya, pahala puasanya, pahala, pahala salatnya, nah itu pindah Allah pindahkan kepada orang yang dizalimi. Nauzubillah, nassallallahu afiyah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz, saya ingin Saya ingin bertanya pertanyaan saya Tuhan dari Tuhan Pak Ustaz, akhirnya itu Setelah saya mempunyai senang Bagi yang mampu Untuk bayi dan bayi lainnya Untuk mempunyai Pertanyaan saya, apakah ada Avis yang mengatakan Bahwa akhirnya itu untuk orang dewasa Orang yang usia lanjut Dan untuk orang yang hal dunia yang yang bisa diakehkan oleh keluarga sendiri ataupun dirinya sendiri. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan tentang akikah tuzbah wa anhu yauma sabi'ihi wa yuhlaqu wa yusamma. Disembelih hewan akikahnya itu di hari yang ketujuh. Lalu baiknya itu digundul, diberi nama, rambutnya ditimbang, lalu kemudian dikurs dengan perak, yang mau dengan emas berarti kan lebih grade-nya lebih tinggi, upgrade berarti ya lebih utama. Kalau dia mau begitu silahkan, lalu kemudian dia bersodakoh sesuai dengan berat rambutnya tadi, mau dikonversi ke perak atau ke emas. Kalau di hadisnya sebut perak, lalu kemudian diberi nama dengan nama yang baik, ya namanya orang-orang saleh, namanya para nabi namanya para rasul, namanya para sahabat, dan seterusnya. Nah, terjadilah perselisihan di antara para ulama tentang bagaimana yang lebih dari itu, sedangkan dia misalnya belum mampu. Bolehkah kemudian diakekohkannya ketika sudah dewasa dan seterusnya? Nah masalah ini memang terjadi perbedaan pandangan. Di antara para ulama, karena memang tidak ada dalil yang tegas menjelaskan tentang hal tersebut. Begitu ada hadis yang disahihkan oleh sebagian para ulama, yang kalau nggak bisa di hari yang ketujuh, hari ke-14, nggak bisa hari ke-14, hari ke-21. Lalu kemudian ada hadis yang juga menjelaskan bahwa Rasul SAW mengakekahkan untuk dirinya sendiri setelah beliau jadi nabi, jadi rasul itu berarti sudah dewasa. Namun hadis ini pun diperbincangkan kesahihannya. Maka karena atas dasar dalil yang tegas yang menjelaskan orang yang sudah dewasa itu tidak ada dalil tegas menjelaskan tentang hal itu wallahu alam maka para ulama terjadi perbedaan terjadi perselisihanlah dalam masalah tersebut begitu ya jadi kalau pertanyaannya kan apakah ada hadisnya mengakikai orang dewasa wallahu alam saya belum mendapati hadisnya dan karena sebab itulah kemudian para ulama berselisih terkait dengan masalah akikohnya orang dewasa, dia akikohkan dirinya sendiri misalnya dan seterusnya. Maka terjadi perbedaan dalam hal itu di antara para ulama wallahu alam. Ya. Mau Pak, وعليكم السلام ورحمة الله Ya, kita apabila membantu, maka berharaplah agar supaya Allah Rabbul Alamin yang memberikan balasannya kepada kita. Jadi jangan, ya udah bantu tidak usah berharap apa-apa. Itu tidak boleh, itu gak boleh. Gak boleh. Kenapa? Itu hampa, kosong. Sedangkan kita ibadah itu harus ada harapan. Ya takut, ya berharap. Harapannya apa? Agar supaya Allah yang memberikan balasan kepada kita, mau di dunia, mau di akhirat, pokoknya Allah yang bantu saya. Allah yang menolong saya, Allah yang memberikan balasan yang terbaik kepada saya. Karena apa berharap bantuan dari manusia kecewa deh. Ya kalau dia bantu pas dia enggak. Kesel kan? Udah kesel cerita deh kita ke orang-orang dulu tuh dia waktu susah saya yang bantu angus hilang eh kita masih terus ngomongin tambah malah kita dosa ngungkit-ngungkit gitu ya jadi jadi kita kalau begitu jadi gimana ya berharap agar Allah yang memberikan balasannya kepada kita Enggak tahu gimana caranya, pokoknya saya serah diri kepada Allah, saya berharap Allah yang memberikan balasannya kepada kita. Itu yang yang tepat wallahu Ya. Satu lagi, satu lagi fadhal kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Gimana diulangi, diulangi? Bagaimana? Di, di apa tadi? Diberi hidayah. kita sama-sama ketahui bahwa hidayah itu ada secara umum ya ada dua macam secara umum. Karena tipe ada di antara para ulama yang membaginya dengan beberapa pembagian. Ada hidayah yang berupa kita dapat ilmu tahu pencerahan. Yang kedua adalah mau menerima kebenaran dan mau mengamalkannya. Nah maka ini saling beriringan ini Artinya sering beriringan, tentu kita butuh ilmu. Kita juga butuh untuk bisa mengamalkannya. Nah, maka orang yang mau terus supaya hidayah itu tetap pada dirinya, ya, dia harus terus menuntut ilmu. Belajar di aneh, ya, ada orang yang dia mau hidayah tetap ada pada dirinya, tapi belajarnya nggak mau, menuntut ilmunya nggak mau. Aneh, gimana dia mau bisa dapat bertahan? Itu poin yang satu. Yang kedua, cari teman yang baik. Cari teman apa? Teman yang baik, yang selalu mengingatkan dia, memotivasi dirinya. Yang ketiga, ia terus berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, makanya di antara kebutuhan kita yang sangat besar, kebutuhan pada hidayah, hidayah ya maka kita diperintahkan untuk baca suratul fatihah terus. Tiap sholat, kagak sah salat kalau nggak baca surat Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim. Jadi kebutuhan kita pada hidayah sangat besar dibandingkan kebutuhan kita kepada makanan, minuman, pakaian. Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih kita sedihkan? Kagak dapat makanan, pakaian atau nggak dapat hidayah? Mana permintaan kita yang lebih banyak lagi dominan? Hidayah atau minta urusan-urusan tadi itu? Ya, duitnya banyak gitu. Mana yang lebih banyak yang kita minta? Maka Allah Rabbul Alamin yang Maha mengetahui tahu bahwa kita tuh kecenderungannya minta sama hidayah, minta hidayah nggak begitu prioritas. Seringkali prioritas kita apa? itu tadi, minta rizki pun rizkinya dengan definisi-definisi dia sendiri. Duit dan seterusnya. Itu kan definisi rizki yang sempit. Maka karena Allah tahu nih kalau umpamanya nih orang dilepas suruh doa semaunya aja. Banyak kan minta yang begitu doang. Maka Allah perintahkan Tidak boleh tidak baca surat al-fatihah di dalam salat. Mau salat fardu, mau salat sunnah. Wajib dia baca apa? Baca suratul fatihah... karena di dalamnya ada permohonan hidayah. Ya, di dalamnya terdapat permohonan hidayah, dan termasuk ketika kita salat berjamaah, misalnya, kan, imam baca, "Imam baca, mustaqim yang ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim imam amin yang kita aminin yang mana yang kita aminin yang mana yang kita aminin dia doa ihdina suratul mustaqim itu yang kita aminin. Kita baca amin kan? Imam nih, imam baca suratul fatihah. Kita aminin yang kita aminin dia yang sedang dimohonkan itu ihdina suratul mustaqim itu. Jadi itu tadi yang pertama. Dia terus belajar menuntut ilmu. Jangan meninggalkan majelis ilmu. Karena majelis ilmu itu ibarat air bagi ikan. Maka siapa orang yang meninggalkan majelis ilmu. Maka seperti ikan tanpa air tanpa air. Yang kedua cari teman yang baik karena Rasul sabdakan almaru khalili. Seorang ikutin agama temannya. Kalian cari teman lihat pilih yang mana jangan asal asalan aja. Dan yang ketiga terus berdoa berdoa. Wallahu alam. Ya, kita cukupkan kajian kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.